Oke, teman-teman yang belum menonton video dari saya, silakan kalian klik tombol like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Yosti Pratama di Pratama TV Channel. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara membuat stiker di WhatsApp kita. Beberapa hari yang lalu WhatsApp telah merilis aplikasi terbarunya yang bisa pakai stiker. Biasanya pakai emoticon saja, sekarang juga bisa pakai stiker, dan stiker itu pun bisa melukai foto kita sendiri. Caranya sangat gampang sekali, tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman semua klik dulu tombol subscribe, share, dan like. Oke, kita lanjut ke video tutorialnya. Teman-teman semua harus mempunyai aplikasi untuk edit dulu, untuk edit foto, namanya PicsArt, dan berisi tambahan stiker pribadi ini bisa di download di Play Store. Setelah download dua aplikasi ini, stiker pribadi dan PicsArt ini, buka aplikasi PicsArt ini, lalu klik tombol tambah ini, lalu carilah foto yang akan diedit. Terserah fotonya mana, lihat di semua foto ini, cari di galerinya masing-masing. Di sini saya memakai foto ini saja, foto ini. Lalu setelah tampil di ini, ambil menu alat ini, alat, lalu ambil potong, potong gambar, ambil persegi ini, persegi, aturlah fotonya mana yang akan diambil, lalu klik tombol centang. Setelah seperti ini, klik lagi tombol alat ini, lalu ganti ukuran nih, ganti ukuran, ganti ukurannya ke 500, karena ukur maksimal di stiker ini maksimalnya 500 pixel. Ganti ukuran, setelah itu geser ke samping, geser ke samping, ambil gambar ini, gambar, lalu ambil yang paling kanan ini, tampil foto, tap di sini, lalu tarik ke atas. Setelah itu tap lagi, tap ini, ambil menu yang kayak menghapus ini, lalu siap untuk dihapus backgroundnya yang tidak perlu ini, dihapus. Kalau ingin perbesar, klik menu menghapus ini, perbesar aja mouse berapa besarnya, atur, lalu hapus, hapus serapi mungkin. Ini kalau saya simpan seperti ini, mau ulang, ulang lagi. Ya, kurang lebih seperti ini fotonya. Kalau ingin lebih bagus, silahkan edit secara perlahan, saya editnya cepat-cepat saja. Setelah seperti ini, lalu ambil yang menu paling atas ini, tujuh kanan atas ini, simpan, simpan ke galeri. Kita tunggu beberapa saat. Setelah simpan, kita keluar dari aplikasi ini, lalu kita buka stiker aplikasi stiker pribadi tadi. Si stiker pribadi ini, maka dia akan secara otomatis muncul di sini. Mana-mana saja gambar-gambar yang telah kita edit backgroundnya, kita sudah kita hapus backgroundnya, maka akan muncul di sini. Ini caranya. Ini adalah gambar yang kita edit tadi, kita hapus tadi. Lalu klik tambahkan ke WhatsApp. Anda ingin menambahkan PicsArt ke WhatsApp, tambah, maka akan muncul di WhatsApp kita. Saatnya kita buka aplikasi WhatsApp. Kita harus ingat WhatsApp kita harus kita update terlebih dahulu, update terbaru. Silahkan update di Play Store nya masing-masing. Kalau WhatsApp lama mungkin belum ada, yang adanya WhatsApp terbaru. Jadi kita buka, kita coba tekan. Ini foto, nah ini tadi kita edit, kita tes, kita kirim ke dia.
ambil menu, mau tekan ini, lu ambil yang paling ini, cari yang kita edit tadi, ini kita edit tadi, lalu kita kirim ke dia. Ya, seperti inilah caranya, dan gampang sekali, bukan? Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Hanya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.